Kanca-kanca, ketemu meneh karo aku Sabrina. Saiki dino minggu. Kanca-kanca, iki sing jenenge Embung Tegal Tirta. Panggone ana ing Candi Rejo Sumber Kidul. Tegal Tirta Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Konco-konco, Daerah Istimewa Yogyakarta kui kota provinsi. Sing duweni papat kabupaten. Antarane Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, lan Kabupaten Sleman. Konco-konco, dino minggu iki rame banget lho. Yen kaya dino biasane akeh wong padha mancing lan plesir. Dino iki rada beda. Sajake ana acara ning kene. Akeh ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, Mbak Yu lan Mas. Uga simbah-simbah. Padha kumpul ana ing embung kene. Ana apa ya? Ayo, amrih jelase dimirengke apa ngendikane kepala bantuan sosial dan korban bencana soko Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sigit Alifianto, S.E.M.M. Ya, pada hari ini kita melaksanakan sebuah rangkaian kegiatan untuk melakukan harmonisasi sosial. Pagi hari tadi sudah dimulai jam 6.30 dengan senam sehat lansia, kemudian dilanjutkan dengan pentas seni angklung tiga generasi, kemudian dilanjutkan dengan pentas seni hadroh melafalkan lagu-lagu islami, kemudian juga yang terakhir adalah menampilkan geng kobra atau juga yang tergabung dalam Jogja Holik untuk melestarikan aksara Jawa dengan lagu-lagu yang mereka sampaikan. Dan kegiatan ini juga dihadiri, bahkan mendapatkan arahan sambutan dari Bapak Bupati Sleman, dan arahan beliau bahwa kegiatan ini harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara kontinu di beberapa daerah agar harmonisasi sosial bisa berlangsung terus di tatanan masyarakat. Jare Bapak Sigit, dino iki ana rangkaian kegiatan harmonisasi sosial kanggo masyarakat. Wiwit jam 6.30 wis ana senam sehat lansia. Lansia kuwi lanjut usia. Yo kaya budhe, pakde, lan simbah-simbah. Kegiatan iki gawe bungah lan sehat para simbah. Isoh kepetuk kanca-kancane lan seneng-seneng karo anak putu. Terus ana acara pentas seni. Yo kuwi angklung telu generasi. Sing saumurku, saumure ibu bapak, lan saumure simbah. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bapak ibu.
seneng. Acara iki duwe tujuan kanggo nguatke budaya kearifan lokal. Neng kene sing dikarepake budaya Jawa. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi sosial bagi masyarakat dan tujuannya juga untuk bagaimana mentransfer budaya dari para lansia ini kepada generasi penerusnya, anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya. Karena itu ini kegiatan ini adalah kolaborasi dari tiga generasi agar kebudayaan di Indonesia, khususnya budaya Jawa itu tidak luntur, bahkan terus berkembang, turunan dari simbah-simbah kepada putune gitu. Dan ini bagian dari pelaksanaan harmonisasi sosial, baik itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga dengan kegiatan ini, maka seni budaya dan juga transfer budaya maupun unggah-ungguh dari para sesepuh kita ini bisa dilanjutkan oleh generasi penerus bangsa. Demikian. Para simbah ngajarake dolanan lan kesenian karo para putune. Supaya budaya lan tradisi Jawa iso turun marang anak putu. Unggah-ungguh lan tata trapsila sing kudu diterusake marang anak lan putu. Iki sing diarani transfer budaya. Kolaborasi telu generasi. Simbah nularake adat lan budaya marang anak putu supaya budayane Jawa ora luntur lan ilang. Cucunya cantik banget ya. Untung ada ini. Kita di Embung Tegal Tirto ini dalam rangka juga beberapa objek wisata di kawasan Sleman cukup meriah. Pagi ini kolaborasi antara Senam Siapa Kita tadi juga pertunjukan seni tradisi angklung kolaborasi dengan seni jaranan ya. Masa kecilnya Pak Otong dulu juga sering jatil, sering ganti angkel nambani ya. Nambani ora buntung ora mari ya. Banjur ana pentas hadroh saka ibu-ibu sing nglafalke lagu-lagu islami. Apik lho, ibu-ibu anggone pentas kompak lan sae. Iki kegiatane ibu-ibu ning masyarakat kene. Ayo dimirengke sedelok yo. Tawassal Nabi dirawuhi dening Bapak Bupati Sleman. Bapak Bupati uga nyebar winih iwak ana ing kali supaya tambah akeh iwake. Ngendikane Bapak Bupati, acara kaya iki kudu terus dilakoke lan ditularke ning daerah liyane. Harmoni sosial ben terus isoh diterapke ning masyarakat. Kanca-kanca, kaya ngono iki bagian saka harmonisasi sosial sing dilaksanake Kementerian Sosial lan diteruske dilakoke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sing dipimpin Bapak Dr. Randes Untung Sukaryadi MM. Ini maturka, ini
Tahu Maturka itu ada yang mengatakan masyarakat turut kali. Seragam mireng ning ana sing ngarani manungsa turut kali. Terserah sing ngarani, jelas ini pasukan-pasukan inti pembersih sungai. Nah, ini sebagai penghargaan nanti ana kegiatan sing menarik yaiku gogoh iwak. Ayo dimiringke ngendikane Bapak Sigit. Gogoh iwak bertujuan untuk sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini agar kali itu bisa bersih, tidak terbebas dari sampah-sampah. Kemudian juga bagaimana kita mensosialisasikan pada masyarakat untuk bisa juga melestarikan alam, melestarikan flora dan fauna, tidak merusak alam, artinya mencari ikan dengan cara-cara yang alami, tidak menggunakan strum, tidak menggunakan obat-obatan, tapi dengan gogoh iwak ini juga bagian bagaimana menggambarkan ada kerjasama gotong royong antar mereka yang sedang mencari ikan. Dan yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana kita mencegah bencana, khususnya bencana alam, supaya kali itu tetap bersih, tidak erosi, dan kemudian juga membersihkan sampah-sampah yang ada di kali. Kanca-kanca, gogoh iwak iku golek iwak kanthi digogohi utawa dicekel tangan tanpa alat apa-apa. Kanthi ngono duweni maksud lan tujuan kali iso resik saka sampah. Ora ana meneh wong sing bakal guwak regetan ning kali. Uga dadi sosialisasi kanggo nglestarikake flora lan fauna sing ana ning kali. Golek iwak kanthi cara sing alami. Ora nganggo strum lan obat-obatan sing marake ngrusak lingkungan. Uga dadi sarana rumakete paseduluran kanthi gotong royong golek iwak. Kaya main game lho gogoh iwak iki. Sing paling penting iso njogo kali tetep resik, ngurangi resiko banjir. Wit-witan kiwa tengen kali tetep ijo. Kali dadi ora erosi. Saat ini daerah istimewa Yogyakarta sudah mulai masuk musim penghujan. Nah, tentu saja semua giat atau kegiatan pengurangan risiko bencana kita mulai memperhatikan lagi wilayah-wilayah kita dari mulai dari kebersihan, kemudian potensi-potensi rekahan tanah dan sebagainya, itu semua harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian ataupun korban jiwa pada saat terjadi hujan yang lebih besar lagi. Karena itu mulai saat ini kesiapsiagaan bencana khususnya menghadapi musim penghujan ini maka sangat ditingkatkan, baik itu oleh kalangan komunitas-komunitas kebencanaan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kita kerahkan semua potensi yang ada terutama untuk meminimalisir korban bencana, dan mudah-mudahan musim penghujan ini justru membawa berkah bukan membawa kerugian bagi kita semua. Saiki daerah istimewa Yogyakarta wis kelebu usum udan. Dadi akeh kegiatan ngurangi resiko bencana. Potensi sing marake masyarakat iso ciloko. Kayata kebersihan lingkungan, kali aliran banyu, lemah bongkahan sing marake longsor, kudu luweh digatekake meneh. Supaya ora dadi mola nalika ana udan sing deres teko. Kabeh potensi kanggo minimalke bencana wiwit padha siaga. Muga usum udan dadi berkah kanggo kabeh masyarakat. Sebagai ekstra kegiatan pentas seni dan festival gogoh iwak serta juga senam latihan tadi diadakan juga kegiatan mancing bersama, dan ini bagian dari bagaimana mengharmonisasi masyarakat dengan model mancing ini, kemudian juga bagaimana kemudian juga mengembangkan
embung ya yang ada di sini juga bagian embung ini juga bagaimana kita melestarikan kebersihan kemudian juga mulai bencana agar embung ini bisa berfungsi bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya dan mancing ini bagian dari kebermanfaatan adanya embung selain bagi embung ini bagi pengendali air untuk mengairi sawah-sawah maupun kolam-kolam yang ada di wilayah Berbah ini. Kanggo ekstra kegiatan ono mancing bareng-bareng. Iki kanggo ngembangake ono ing embung kene ben iso kanggo masyarakat luas. Sakliyane embung kanggo ngendhalekake banyu. Pokoke kanggo dolan no kene penak. Terusane ono pentas seni saka grup musik Jawa. Ya iku geng kobra sing gabung ana ing wadah Jogja Holik sing diketuai Bapak Fikri. Konco-konco iki lho geng kobra, ayo dimirengke ngelirane Pak De Joko soko geng kobra. Dulur-dulur kula Joko grup musik geng kobra. Wonten acara pentas seni wonten Tegal Tirta mriki. Embung wonten embung Tegal Tirta. Niki acarane dinas sosial. Kita ada wonten ana pentas musik, ana pentas kesenian tari jaranan. Ono pentas robana ageng kobrono melu dinas sosial nguri-uri budaya Jawa. Ageng kobro menika grup musik cah nom ben-benan ning basane Jawa mergo kula niki wong Jawa. Ana acara dinas sosial nika wonten acara reresik kali. Nah, ini kaline ing mriki mburi niki. Niki kaline diresiki karo gogoh iwak. Nah, tradisi gogoh iwak ini tradisi zaman biyen orang rusak kali ning entuk iwak. Kaline resik rezekine mili, kahanane apik. Nah, niko nek geng kobra menika tumut mriki lagune Jawa, nguri-uri Jawa. Lan ning acara dinas sosial iki terusane ana gerakan bangga penggunaan aksara Jawa. Nah, ini kok gerbang praja gerakan bangga penggunaan aksara Jawa sing dipelopori kalian dinas sosial Ngayogyakarta. Gerakan bangga ini piye cah nom saiki ben bangga nganggo aksara Jawa. Aksarane dhewe iso gelem nganggo mergo aksara kuwi dadi identitase bangsa. Bangsa-bangsa sing top, sing gedhe ning donya, sing hebat iki kaya ta bangsa Jepang, bangsa Cina, bangsa Arab kuwi ngugemi aksarane dhewe. Nah, wong Jawa iki kadang dilokke wong Jawa ilang Jawane mergo wong Jawa wis ora iso nulis Jawa. Dinas sosial lan geng kobra iki nyemangati cah nom-nom saiki cah cilik-cilik ben nganggo aksara Jawa. Ngekanthi ngei contoh, contoh nggae produk kopi ditulisi aksara Jawa, kaos ditulisi aksara Jawa, jamu beras kencur, kunir asem kabeh ditulisi aksara Jawa. Lan gerakan iki didukung karo Sultan Hamengkubuwono 10 ing Ngayogyakarta. Gerakan iki, gerakan bangga iki terus ditindak lanjuti karo dinas-dinas liyane sing dipelopori karo dinas sosial iki dan
muga-muga pirang tahun meneh neng ngarep ki wong Jawa, generasi Jawa neng ngarep iso luweh bangga karo aksarane dhewe, iso duwe pride, pride ki apa ya, kebanggaan, kebanggaan yang kon jadi bargaining, menjadi daya saing, daya saing dengan bangsa lain. Nah, terus awake dhewe wong Jawa, dulur-dulur ning Suriname, muka-muka ya aku yakin muka-muka melu nguri-uri kabudayan Jawa lan nguri-uri aksara Jawa. Merko aksara Jawa kuwi tanpa sadar nek diajar kene nggone cah cilik-cilik, kuwi aksara Jawa iki iso marai wong diajari dadi bijaksana. Merko diajari aksara Jawa iki nyambung, terus ora pedot-pedot. Nah, tadi nenggon bawah sadare engko wong iki dadi oh aku ora oleh medhot-medhot kalimat, ora oleh medhot-medhot film, ora oleh medhot-medhot apa wae nggo kepentingan sing sesaat. Artine kita jadi lebih bijaksana, iso ngrungokke kabeh saka konteks yang lebih luas. Ah, wong Jawa ya nguri-uri tanpa sadar nek nganggo aksara Jawa diajari leluhur. Jadi hormat karo leluhur. Merko wong Jawa kuwi ora yen dipangku mati, ning mati wae dipangku. Dadine wong Jawa ki nek mati sing urip sakwise kudu nguri-uri, kudu ngurmati leluhure. Ate nek ning biyen ning kene ning Jawa kene iki nganti nek enek wong mati iki nek ngedusi kuwi dipangku. Ah nganti semono kuwi lah muga-muga engko cah nom-nom kanthi sinau aksara Jawa, kabudayan Jawa kabeh mesti menjadi bangsa yang sangat hebat. Merga wong Jawa kuwi bangsa sing sangat-sangat sensitif terhadap perubahan sithik wae. Contoh umpama enek swara ting, kuwi wong Jawa ngerti kuwi saka wesi cilik plumpung bunder bolong ketemu wesi. Tong kuwi plumpunge rada gedhe ketemu barang atos. Tung kuwi beda meneh. Cerit kuwi mesti banyu metu saka bolongan cilik. Crot kuwi banyu metu ning rada akeh. Crut kuwi beda meneh. Merko wong Jawa ki apa sithik kuwi mesti dijenengi dhewe-dhewe. Kaya manggar bluluk, cengkir, degan, dadine klopo. Dadi wong Jawa iki kabeh tingkatane apa wae berubah, mesti fungsine berubah, jenenge ya kudu ganti. Lah, resikone dadi wong Jawa sing sangat sensitif iki mau mesti hasil karyane mesti adiluhung. Mesti hasilnya sangat-sangat sempurna karena kita ini wong Jawa sangat teliti. Obah sithik kuwi bentuke jenenge ganti, bentuke juga berubah lan sapiturute. Muga-muga gerakan iki iso disambut karo sedulur-dulur juga ning Suriname. Muga-muga bangsa Jawa iki iso apa ya jenenge iki iso duwe kebanggaan meneh kaya jaman biyen jarene bangsa Jawa iki bangsa sing dhuwur kasusastrane dan dhuwur renor-renor. Nggih, muga-muga gitu aja. Matur nuwun. Salam saking Ngayogyakarta, geng Robra, sak kanca-kanca ngucapke salam takdim kagem sedulur-sedulur ing Suriname. Matur nuwun. Kanggo lagu pungkasan geng Kobra arep nembang lagune sing judule Ngayuk Jakarta. Jajan negeri Ngayuk Jakarta.
ayo Jakarta kutone aman berhatinya aman kota seniman kota pelajar lan kabudayan Malioboro terus kidul kuwi katon gejo kantor pos gedhe ngarepe seni sono yang dek biyen saiki wis ora ono beteng feder kebiyen panggonane londo golek budek ning ngijilan mesti ono telok nyok lan gajah ning gembira luka arep santai ning laut bablas kidul kono parang kritis parang ngendok parang kusumo Bantul Projo Taman Sari Genra Ucul Ayo dikundeli Sleman Sembodo Eman-eman Marai Konco-konco, Bapak Sigit sing dadi penanggung jawab acara ana ing embung minggu iki. Matur suwun Bapak Sigit, sampun diparingi keterangan kagem kula lan konco-konco. Ning kene aku yo melu nyanyi lho. Nyanyi lagu kunjung, lagune Om Didik Kempot. Lan lagu Betawi Banyuwangi. Cukup semene dolanku ing dina iki. Yen ana klera-klerune anggonku matur, aku njaluk pangapura yo. Salam sayang saka aku Sabina. Matur suwun.